retakan jalan ya, untuk mempermudah truknya keluar. Ini karena untuk saat ini Brewo membawa 15 sap ya, dari Kobre dan Brikos. Rodok gudi dewe wi, isine rodok akeh. Rente wangi lho, ora kuat lho. Acarakan apa bersama Brewo Audio diusung nih pasir pirang-pirang sak nggih bandul ya lur balu sak menembani sak trek dhewe iki pasir iki tak menika iki lur jadi dari RT sini ana 10 karung lebih di sini separuh-separuh ya. Untuk beban truk Brewo karena beban di belakang ini sangat berat ya, antara Kobre dan Brikos ya. Ini proses naiknya di sini. Di deket neng ngarep neng ngarep ya jenset dan deketnya. Masih enak sing teh usung ada angkong peranggul. Eh sing ada angkong kan. Mas. Mbah Nur ada di atasnya, yang di bawah 4 orang. Pak Pur, Oki, Karagus diangkat keliwer dhewe sing karepe. Wis munggah wae ya, ketok 10 lebih mang. Di bawah saja ono pirang siji loro wae, pokoke 10 lebih ono 15 mungkin. Iya, arek cilik wis persiapan arep gamben ya. Nyantol. Wis lagi. Wis
Dipindah toko sebelah. Ini saya sebelah. Sebelah tuh sing seluruh. Mas GB karo Mbak Nur yang dhuwur, Mas GB kan ngetor yang ngesor ya. Lumayan banyak karena ini bebannya di belakang ini sangat berat, ini bannya sampai melepet jumbat ya. Ini untuk mengurangi kemungkinan untuk jondil ya, karena jalan untuk keluar ini tidak terlalu rata dan bagus ya. Wah, Papa Sam dewean. Tapi kersane ngalah ning kono wis diseni mau. Ndak nemen-nemen. Karena untuk kobrinya saja yang di tengah itu kan pakai triple magnet. Satu box itu biasanya 4 orang, mungkin mendekati 1 kental. Karena speakernya saja sudah 55 kilo ya. Rotok gudi dhewe wi, isine rotok akeh. Rote wangi lho, ora kuat lho. Ini dibagi separuh-separuh. Apa sebelah-sebelah ya untuk mengimbangi beban di belakang. Kurang rupanya. Oh, 10 lho, jare Mbak Nur 10. Pasirnya cek kurang ya. Jadi gotong royong untuk pemuda yang RT sini yang menyewa priwok untuk mengisi pasir tadi kurang ya. Kurang 10. Di undang-undang sarapan ya lo. Sampun waktu. Saya kurang 10. Iki malah mubah ke wong kita Korea lah. Pasir. Ini semua pemuda-pemuda sini sama ini Pak Ketuanya ada di sini ya. Sriwijaya ada di sebelah sana. Nanti kita lihat gimana persiapannya Sriwijaya ya, gimana membutuhkan jalur pandak yang di depan itu ya. M-
mengisi kekurangan 10 karung untuk beban depannya. Tadi sempat untuk sake habis ya, baru ngambil. Kompak banget. Jadi soalnya kan ule-ule ini bro. Kayak ule-ule. Dan ada juga yang meratakan jalan ya untuk mempermudah truknya keluar. Ini karena untuk saat ini Brewo membawa 15 sap ya dari Kobre dan Prikos. Sudah diangkat pakai arko, ada berapa sak tadi ya, ada 4 kalau nggak salah. Kita lihat di sebelah sana di dekat truk untuk menaikkan. Langsung diunggahnya menelur. Ini para mbak-mbaknya lalu langsung karena di sana itu masih ada rumah yang tadi saya main sama Mbak Nur ya. Kurang sedikit lagi menaikkan pasir. Ini total mungkin ada lebih kurang 30 ya, 30 sak untuk pasirnya yang dinaikkan sebagai beban supaya tidak jembeng. Silahkan merapat ke sini bersama Brewo Audio di Pati Duku Seti ya. Habis-habis siap. Oke, terima kasih buat konco-konco semua. Jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe Jamu Channel. Dan ikuti terus dan pantau terus di sini acara Sedekah Bumi di Duku Seti, Pati, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.